suasana tahun baru nih. Apa kabar kalian semua? Hari ini temenin aku ngejurnal yuk. Aku mau ngejurnal tentang perjalanan umrahku kemarin. Sebelumnya aku pengen nempelin dulu nih washi taping kotak-kotak yang super gemes ini. Seperti biasa, supplies-nya nanti aku taruh di description box buat kalian yang mau tahu ya. Nah, aku udah ada foto-fotonya. Aku nge-arrange dulu di mana aku mau tempelnya. Fotonya langsung aku print di kertas stiker biar langsung tempel aja. Hari pertama aku udah lihat Ka'bah dan udah dipegang juga, dan gak lupa juga untuk foto di depan Masjidil Haram. Pokoknya perjalanan kali ini tuh super santai banget. Aku juga ada mengunjungi Arafah dan juga Thaif di Mekah. Selanjutnya aku ke Madinah, ke Masjid Quba, ke Jabal Maqmet, main di pelataran Masjid Nabawi, dan juga gak lupa nih di foto di bawah payung. Setelah selesai nempelin fotonya, aku mau potongin dulu nih excess-excess dari washinya supaya aku bisa ngeliat looknya secara keseluruhan. Tadinya aku tuh mau nge-share vlog gitu pas aku lagi umroh, tapi pas di sana ternyata aku capek banget sampai gak sempat buat ngapa-ngapain, dan aku fokus untuk foto-foto karena selama ini, selama aku umroh, aku gak pernah punya foto yang proper. Jadi kali ini aku pengen punya foto yang proper, akhirnya aku lebih fokus buat foto-foto deh, maaf ya. Nah, hasil tempelan fotonya kayak gini, aku udah lumayan suka. Aku sekarang pengen nambahin judulnya, kayaknya pengen pakai brush pen ini aja deh, brush pen yang kecil. Aku pakai dari Pentel Signo Brush kalau nggak salah namanya. Warnanya aku pakai yang burgundy sama yang pale pink untuk bikin shadownya. Langsung aja kita mulai tulisin judulnya My Umroh Trip, tapi kayaknya tangan aku masih kaku banget deh pakai brush pen ini, jadi agak-agak aneh ya tulisannya, mohon dimaklumi. Dan aku ngerasa kayaknya kurang rame gitu looknya, jadi aku lagi nyari nih doodle sticker yang bisa aku pakai, dan pilihan aku jatuh ke si flower ini. Cus deh aku tempel-tempelin si sticker flowernya. Pokoknya semua supplies yang aku pakai bakal aku taruh di description box. Jadi kalau kalian penasaran bisa langsung aja cek description boxnya dan dikepoin ya linknya. Nah, ini udah jadi, aku pengen nulis si kalimat-kalimatnya atau momen-momennya. Nah, aku nulisnya pakai Faber-Castell Air Gel favorit aku. Nah, ini udah jadi sih menurut aku jurnalnya, gimana menurut kalian? Aku sekarang mau motongin tengahnya supaya terpisah, terus dibolongin, tinggal dimasukin deh ke bindernya. Segitu dulu jurnal aku hari ini, semoga menginspirasi kalian yang pengen umroh juga. Semoga cepat dipanggil ke Tanah Suci, amin. Sekian dulu video aku hari ini, sampai ketemu di video lainnya, dadah!